Pada kesempatan kali ini saya akan membuat tutorial untuk membuat huruf lafaz Allah dan lafaz Muhammad serta dengan Shallallahu Alaihi Wasallam di Microsoft Word. Cara membuat untuk lafaz Allah di Microsoft Word adalah sebagai berikut. Pertama kita ketikkan dulu F D F 2 diikuti dengan tombol Alt X. Nah ini langsung membentuk lafaz Allah. Kemudian untuk membuat lafaz Muhammad, Anda bisa membuatnya dengan mengetikkan FD, F4, kemudian ALTX. Ya. Selanjutnya, untuk membuat lafaz Sallallahu Alaihi Wasallam, Anda cukup FD, FA, ALTX. Nah, langsung membentuk Sallallahu Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini sama dengan F D F 2 plus A L T plus X. Sekian tutorial dari saya, semoga bermanfaat dan silakan dipraktikkan.